Welcome back to my channel. Jadi aku sekarang udah sama Andina. Kita mau spend weekend berdua. Karena kemarin aku habis dari, ya bertiga sama Yuni, ya Allah Tuhan. Sama Mas Dik juga yang megang kamera. Jadi kemarin aku habis dari Bali, ngurusin segala macem. Terus sempat ngambil uang cash juga di Surabaya, ya kan? Fresh money. Tau kan? Jadi sekarang kita lagi ada di salah satu hotel. Dan ini restoran merupakan restoran favorit aku. Dina pernah gak sih makan di sini sebelumnya? Belum pernah kesini. Baru-baru sekarang ya? Okay. Din, sebelum kita ngebahas Q&A, ya kan? Ini kan, tadi kan aku iseng-iseng tanya sama netizen dan pageant lovers. Silakan untuk kasih pertanyaan buat aku sama Andina, ya kan? Nah, aku mau tahu dong rasa kamu kemarin setelah abis dari konsernya TOC, apa yang Dina rasain? Yang pastinya Dina seneng banget ya kak, karena Dina mendapatkan kesempatan yang luar biasa yang nggak mungkin Dina ulang lagi. Dan yang pastinya Dina selalu bersyukur, blessed for my God, because this is the first time aku dikasih kesempatan yang sangat luar biasa. Dan aku mengucapin terima kasih banyak juga untuk orang-orang di belakang aku, di samping aku, dan di depan aku. Iya, kamu nggak bisa ya nyanyi sendiri tanpa ada kita ya. Mangga. Bener, karena nyanyi sebenarnya kayak konser itu pun gak cuman aku nyanyi aja kan. Yang pastinya aku butuh make up, aku butuh kostum, aku butuh support, aku butuh dukungan dari orang-orang. Butuh arranger, butuh pemain musik, kita butuh panggung, butuh ya panggung. Kan? Oh my god. Yang pastinya kita membutuhkan orang lain dan aku berterima kasih banyak untuk semua orang yang terlibat. Dan kemarin aku seneng banget karena melihat komentar-komentar dari para pageant lovers. Pajero lovers tuh bagus-bagus, alhamdulillah. Tapi kamu jangan happy dulu karena pas kamu konser tuh di mata aku kamu masih banyak kurang. Oh, iya benar. Tahu kan? Iya benar. Nah jadi untuk pajero lovers ketahui bahwa sebelum kalau kalian komplain, siapa komplainan yang paling lugas tuh komplainan siapa? Makanya kemarin pas Dina JR, saya lebih memilih untuk Kaiban tidak melihat saya JR. Jadi kemarin tuh emang benar guys. Jadi pas lagi Andina JR, aku nggak boleh datang ke tempat JR, gila nggak sih? Nggak boleh. Iya kan? Jadi Dina benar-benar ya. Oke, okay. By the way terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Ini yang pertama ya Din. Oke, standby. Kayaknya ini dari banyak. Ini banyak banget. Ini banyak banget karena aku print ya. 15 lembar. Oke, okay. Standby ya Andina ya. Oke, baiklah. Ini dari Naruto 92. Okay. Opening number please. Oh my god. Rame ya. Ayo, jangan full. Andina Juli, Miss Grand Indonesia. Udah ya? Udah. Oke. Nah, ini pertanyaannya aku mau cari dulu. Oke. Banyak tel, ini dari Eka underscore PTRAAA ya. Banyak PL yang menanyakan tentang public speaking-nya Andina. Bagaimana persiapan public speaking Andina sudah berapa persen? Jadi selama ini tuh Andina ngapain aja sih? Coba. Selama ini aku dari awal aku kepilih sebagai Miss Grand, sebelum aku di-announce pun aku sudah di-trainingkan dari pihak yayasan juga. Seperti public speaking bisa dibilang Dina training udah dari awal ya kak. Sebelum Dina diperkenalkan sebagai Miss Grand Indonesia pun Dina udah ada training. Dan emang kebetulan dari pihak kita, dari tim juga itu tidak selalu memperlihatkan proses trainingnya Dina. Jadi Kak Ivan itu kayak prosesnya itu lebih ke Dina dipertemukan dengan orang-orang baru. Kayak kemarin Dina dapat teman baru kayak ini kan kak. Ada beberapa teman yang lain juga. Sebenarnya tuh prosesnya tuh lebih ke luar, lebih ke close, lebih ke kayak
udah cuman kita yang tahu gimana prosesnya. Yeah. Yang penting Kak Ivan tahu progresnya Andina itu seperti apa, dan pada saat nanti malam finalnya kita bisa bom di situ. Iya. Yeah. Nah, kalau Andina siapa mentor Andina? Mentor untuk public speaking siapa, kasih tahu dong. Okay. Buat teman-teman. Untuk mentor public speaking itu sendiri untuk di awal kemarin ini sempat kelas bersama Kak Iqbal. Yeah. Sama Kak Oki juga. Yeah. Terus Andina juga di trainer sama Manuhara, ada Serdut, ada Miss Richel. Yeah. Dan juga sekarang Dina masih ada training bersama Kak Iqbal juga kan. Kak Iqbal ya. Jadi sekarang lebih fokusnya Kak Iqbal untuk public speaking ya. So with Iqbal, you are speaking English with him. Yeah, the first training I'm speaking Indonesia, and then now I'm trying to speak English. So you're trying to speak English, yeah. Right? Jadi aku memang sekarang mungkin perbedaannya antara beauty pageant di Indonesia sama beauty pageant di luar-luar ya gitu ya. Kalau misalnya di luar negeri itu kan mungkin memang mereka sudah dipersiapkan dari kecil untuk ikut beauty pageant. Yeah. Kalau kayak Andina ini kan memang dari gadis desa yang ya makan di hotel aja juga nggak kebayang kali ya nak. Iya kan, makan di hotel aja nggak kebayang, pakai baju cakep aja nggak kebayang. Yeah. Nah, bahasa Inggris ya hanya bahasa Inggris sekolah dan nggak ada lawan ngomongnya kan waktu gak itu ada, kan. Dina juga bisa dibilang kalau mau kayak les bahasa Inggris aku butuh waktu sejam dulu untuk move ke kota lain ibaratnya. Yeah. Karena Dina di Muara Enim, Dina harus ke Prabu Mulih dulu. Yeah. Buat kursus bahasa Inggris kak. Dan menurut aku sih kayak Dina berdiri di sini sebagai Miss Grand Indonesia, tujuan Dina di sini adalah aku ingin menginspirasi anak-anak yang ada di desa, karena menurut aku kesuksesan kalian itu tergantung mindset kalian. Iya. Iya, dan aku di sini mau mengajak seluruh anak-anak yang mungkin bisa dibilang keterbelakangan dan segala macam bisa melihat peluang yang ada di depan kalian. Karena menurut aku kan banyak banget potensi yang ada di desa itu bisa kita keluarkan gitu loh. Dan apalagi dulu Dina sebelum ketemu Kak Igun kan memang besar dan tumbuh di desa ya. Dina bisa nyanyi juga karena waktu itu juga nyanyi-nyanyi di desa ya nak. Iya kan? Kalau boleh cerita sedikit ya Kak. Dina ke Palembang, Dina kan tinggalnya di Muara Enim. Yeah. Dina ke Palembang aja itu sering ke Palembang karena Dina udah lulus SMA. Yeah. Sebelum Dina lulus ke SMA, bisa dibilang cuman beberapa kali doang, paling 3 kali deh Dina bisa ke bisa ke Palembang. Dan sekarang alhamdulillah bisa di Jakarta, dari sini dekat Kak Ivan. Nah. Selalu bersyukur sih. Dan ini benar-benar gila sih sebenarnya. Aku sama Andina belum pernah kenal sebelumnya. Iya. Apalagi sama orang tuanya belum kenal sebenarnya. Jadi aku sama Andina pun harus bangun chemistry. Yang kita ketemu itu bukan dari sebuah ajang ya. Memang aku sengaja milih dia. Dengan dia bisa tinggal sama orang lain aja itu buat aku udah luar biasa sih Dina. Kamu waktu awal-awal tinggal di Jakarta pernah nangis, kangen rumah, kangen orang tua gitu nggak? Iya pernah, tapi untungnya sebelum aku ketemu Kak Ivan, aku kan kemarin sempat ikut Jakarta Fashion Week juga kan. Ya. Aku sempat tinggal sendiri juga di Jakarta. Ya. Dan nangis, rindu dan segala macam tuh udah aku luapin selama sebulan itu. Ya. Jadi pas aku balik ke Palembang, terus aku balik lagi ke Jakarta, ketemu Kak Ivan dan segala macam, kayak ya udah ini saatnya untuk aku merubah hidup aku, merubah mindset aku dan merubah dunia aku. Wow, nice. Keprok. Oke. Ini biar santai kamu, sambil makan ya. Iya, sambil makan. Boleh Din sambil makan Din. Makan nih sayur ya Din ya. Ini kasih lihat ya. Ini makanan Dina. Dina nggak boleh makan yang aneh-aneh. Iya benar. Dan tau nggak sih guys, yang aku happy banget ya, Dina tuh sekarang punya coach yang ngurusin badan ya. Jadi pantatnya Dina itu udah naik ya nak. Lo miss nggak tuh nak? Udah naik tuh pantat lo tuh. Sebulan kali ya kak? Sebulan Dina training. Alhamdulillah ada progres dari bentuk badan Dina. Pinggung juga udah kecil, kemarin ukurannya KGB itu 68 kan? Iya. Sekarang udah 64. Hah? 64? Ya tapi targetnya 61 nak. Enggak, ukuran KGB kan beda. Oh gitu. KGB sama ukuran pinggang butik beda. Oh lain? Beda. Oke, ya ini dari Sukmo _ Kusumo. Apa ketakutan terbesarmu Andina dan bagaimana cara kamu mengatasinya? Apa ya?
Apa? Kamu punya rasa ketakutan apa sih, Na, dalam hidup kamu? Ketakutan terbesar sih sebenarnya lebih ke diri sendiri ya, Kak. Di saat aku nggak bisa ngontrol diri dan terlalu overthinking, itu adalah ketakutan terbesar aku. Tapi aku selalu menyikapin itu dengan berusaha percaya pada diri sendiri ya. Dan selalu berpikiran positif. Karena di saat kalian berpikir positif, semuanya pasti akan berjalan dengan lancar. Tuh. Jadi Dina nih ketahuan kalau dia udah mulai ada masalah, banyak pikiran, biasanya diem nih lu ya. Lu diem, mau mati, ya kan? Pokoknya diem aja gitu, nggak ada suaranya. Sampai gue udah ngamuk, sampai gue udah ngamuk, baru. Nah, oke. Oke, itu ketakutan udah ya. Gimana caranya Queen Andina menghadapi haters yang julid minta ampun? Gimana cara kamu? Ya? Kamu tuh tipe yang bacain komen nggak sih, Din? Aku bacain komen, terkadang aku bacain komen karena walaupun mau gimana pun ya. Repot lo ya. Walau gimana pun kita harus bisa mesti juga Kak, kita harus membacain komentar ya. Itu karena untuk introspeksi diri sendiri, tapi manusiawi ya Kak, setiap kita bacain itu ada rasa kecewa, ada juga rasa sedih terkadang, tapi Dina menjadikan itu sebagai motivasi Dina untuk bagaimana caranya Dina bisa lebih baik lagi gitu sih. Din, kalau kamu kan sekarang udah tahu tuh kan dari negara-negara udah ada yang kepilih kan. Iya. Udah mulai sering cecetan sama negara apa? Untuk sering cecetannya Dina sama yang Czech Republic, Mariana, terus sama Enva juga beberapa kali, ada Andrea juga. Kita sudah ada ini sih Kak, udah ada grup chat buat sister dan sister. Jadi mereka ini ada grup chat ya? Iya, di WA. Jadi setiap ada yang baru, ya. Dia masuk ke dalam situ ya? Iya, setiap ada grand sister yang baru kepilih, dia langsung kita masukin di grup. Ya, Din, terus kalau catwalk, yang ngajarin catwalknya di Andina siapa sih? Yang ngajarin catwalk, Dina sebenarnya ada trainer dari negara Latin, tapi ya secret ya Kak, kita belum bisa kasih tahu. Dan itu virtual ya? Iya, virtual. Jadi kita belum bisa kasih tahu para-para. Jadi kan kalau misalnya mungkin kalau queen-queen lain atau siapa gitu kan suka ngasih lihat jalan-jalannya. Ya. Kalau aku tuh suka aneh gitu loh kalau ngelihat orang, ayo jalan dong catwalk terus di video, ngerti nggak sih kalau nggak lagi kerja, nggak ada apa gitu, kayak kalau tuh pakai catwalk tuh menurut gue kayak orang agak-agak kurkur ya, Yun. Sebenarnya kita memilih timing yang tepat ya. Jadi kamu udah punya signature walk udah ada? Udah ada. Signature walk ada, signature pose udah ada. Udah ada. Kemarin juga pas Dina sama coachnya sempat diskusi juga kan, yang kira-kira yang bagus untuk Dina tuh apa yang mau kita tampilin di badan Dina itu apa? Kita udah diskusi. Oh wow. Coba aku pinjam audionya Yun. Pega. Aku sekarang mau ngobrol sama Yuni ya. Yun, gue mau nanya sama lo nih ya. Persiapan bajunya Andina sekarang ini kan berarti bulan Juli ya. Juli. Juli udah berapa persen dan lo kolaborasi sama desainer siapa aja? Oke, aku boleh sebutin nih semua. Boleh. Oke, kalau untuk gaun Andina udah pasti ada masterpiece dari Kak Ivan, itu udah pasti ya. Dia kali ini dia harus campur tangannya harus sangat amat banyak. Terus aku ada bikin sama salah satu desainer Makassar, Kak Yusuf Ispania, bikin dua dress buat Andina, cocktail sama evening gown. Wikiwoo, lu juga tetap pasti ya harus ada. Wikiwoo baru janji-janji tapi belum tentu nih, gua belum lihat. Wiki udah, kalau sama aku Wiki udah ngobrol. Loh. Terus ada di luar sana, aku bikin juga ada beberapa dress. Terus ada di luar sana tuh di mana sih Yun? Aku boleh spill. Boleh dong.
aku bikin sama desainer Thailand juga, dua dress. Tapi ini masih... Bikin atau minjem atau minta tolong? Beli. Bener nggak? Beli ya. Lu jangan bikin malu gua. Sampai gue narik ATM malam-malam lari-lari nyari duit buat bayar cash. Karena dia nggak bisa terima kartunya. Terus, aku udah bikin untuk daily wear. Daily wear-nya nggak akan seperti anak-anak aku sebelumnya. Jadi ini akan lebih... Hopefully akan lebih chic di antara semuanya. Karena kita tuan rumah, host country juga. Anak aku kakinya panjang, badannya bagus, jadi sebisa mungkin setipis mungkin kainnya. Iya. Ya karena badannya udah bagus, yeah. Ya kan? Yun, ini gue mau nanya ya. Ini gue mau nanya sama Yuni lo, tapi lo harus jawab ya. Jujur. Iya. Kemarin kan sempat ada perwakilan Indonesia yang bajunya samaan sama stylingan lo buat Bella. Kalau lo sendiri nih, ini maksudnya kalau kita punya wadah, kita berhak untuk ngomong Yun. Ya. Lo menurut lo gimana? Ada fashion stylist yang bikinin stylingan, tapi bajunya sama seperti apa yang pernah lo stylingin buat anak lo. Yang styling kan kemarin Kareva. Kareva itu adalah sahabat aku juga. Which is baju itu adalah baju yang dijual di mana aja. Mungkin kebetulan waktu itu mereknya apa sih? Zara apa H&M? Itu Zara. Itu Zara, dan itu udah pernah dipakai Bella juga waktu itu, dan mungkin Kareva juga punya baju itu, tapi kan kita nggak pernah saling. Aku beberapa kali sering pinjem baju buat kita banyak baju dari Reva. Pinjem baju buat Andina, pinjem baju buat Aura, Bella, Nadia, dan banyak banget baju dari Reva yang aku bawa buat Nadia kemarin di Kanada. Iya. Gaun-gaunnya koleksi dari Reva. Nah kemarin aku sama Reva teleponan, habis banyak banget yang komen yang masuk. Banyak banget nih yang komen bajunya kayak gini. Biarin aja, toh berarti aku sama Reva seleranya sama. Itu yang aku sama Reva kayak, ya udahlah, namanya juga baju dijual di mana-mana ya. Jadi jangan sampai kegiring opini. Si Reva nyontek stylingan ini, enggak. Ya emang aku sama Reva dari dulu seleranya sama, makanya aku sering punya baju sama Reva. Nah kalau aku mau jawab nih ya, banyak kan kayak misalnya, oh bajunya, baju Nadia dipakai Keisha, oh bajunya Aura dipakai Keisha dan segala macam. Aku cuma mau bilang ya, yang punya baju itu kan saya. Dan queen-queen itu kan nggak ada yang beli sama saya, nggak ada yang keluar uang sedikit pun. Jadi kalau saya udah bikin baju bagus-bagus, bahannya mahal, cuma dipakai sekali, buat apa? Jadi aku punya hak untuk makein ke orang lain, bener nggak sih Yuni? Dan lagi pula nggak ada tuh baju yang misalnya udah dipakai sama Bunga Jelita, udah dipakai sama Keisha, udah dipakai sama siapa, itu udah kayak paten banget gitu, nggak ada gitu, karena ya terus terang ya, queen-queen yang bikin baju ya nggak ada duitnya. Aduh, gue tahu banget deh, ya. Gue tahu banget. Jadi bukannya aku sombong ya. Aku kalau kayak ke Anas, itu yang baju yang Anas, yang aku buat di Anas, itu aku nggak minjem loh. Aku ke Anas, aku punya budget sekian. Ke Anas tolong buatin dong. Karena buat aku, sebagai desainer tuh lebih ngerasa diapresiasi gitu. Ya kan? Anu bayangin kalau lagi pandemi aku minta sama Kak Anas minta baju, terus bajunya aku ambil, kan juga nggak mungkin ya Yuni gitu. Jadi kalian kita beli. Iya, kalian tuh fashion lovers mesti smart juga gitu, bahwa queen-queen nggak punya duit. Dek, yang punya duit kita. Emaknya yang punya duit, yang ngedandanin gitu. Jadi kalau aku boleh cerita, Andina ketemu Kak Igun. Andina nggak bawa baju sama sekali, Nana. Nggak bawa baju sama sekali, nggak bawa daleman sama sekali, nggak bawa apa-apa. Karena udah diisiin semuanya. Karena semua udah diisiin, gitu. Jadi makanya yang aku selalu ngajarin ke anak-anak aku, harus benar-benar pinter manage diri, pinter bawa diri. Once orang-orang yang kerja di balik kesuksesan kamu ada rasa sakit hati sama kamu, lu abis itu karir. Iya kan? Jadi makanya aku berharap bahwa anak-anakku nggak ada yang seperti itu ya. Jadi itu demikian klarifikasi, oke, dari Mbak Yuni. Oke.
Aku mau tanya lagi ya, Yuni boleh dipegang kameranya, kayaknya Mas Dik udah mulai kesel, dia mau makan, oke. Oke, kita ganti ya. Nah, ini ada pertanyaan ya, Kak, bintang tamunya Agnes Mo dong. Nah, jadi kalau aku bisa bilang ya, kalau di MGI itu nggak pernah ada sejarahnya ada penyanyi gitu, jadi nggak ada. Tapi kita lihat dulu nih, aku kan sekarang masih dalam tahap nyari duit ya. Nah, kalau misalnya memang ada uang lebih dan ternyata aku bisa mendatangkan Agnes Monica, ya kenapa enggak gitu. Aku juga sering kok ada artis yang aku pengen ketemu, dia nyanyi-nyanyi bareng aku gitu juga mungkin aja gitu kan. Tapi kalau di panggung MGI sih biasanya memang belum ada. Tapi karena acara kita 3 hari, nanti bisa kita pikirkan ya guys gitu. Mungkin kalau Agnes Monica nggak bisa, mungkin aku bisa pakai Princess Rooney atau bisa pakai Balionce atau ya yang bisa mirip-mirip bintang lah gitu ya. Oke. Okay. Dina, okay. Untuk nasional kostum Andina bakal simple atau grande? Nah, coba Dina udah ada di grup, nasional kostum. Bakal simple apa grande? Yang pastinya tahun ini kan Indonesia bakal jadi tuan rumah dan bisa dibilang easy buat kita membawa apa-apa ya kak, nggak perlu naik pesawat, masih naik pesawat sih membawa buat ke Bali, tapi maksud aku tuh kita nggak perlu jauh-jauh. Kan nasional kostum di Jakarta deh. Oh iya benar, maaf. Di Jakarta. Iya. Malah lebih mudah kan. Tapi buatnya di Bali. Jadi harus pesawat juga. Kan ada JNE, ada kargo. Oh iya benar. Tapi sayang banget sih di saat kita jadi tuan rumah, kita nggak menampilkan sesuatu yang wah. Makanya kita harus gong ya. Iya benar. Pokoknya ini nasional kostumnya gong banget. Dan mungkin ini bakal jadi ada desainernya, yeah. Tapi dibuat sama Kak Inggi. Dan Kak Inggi justru kolaborasi sama salah satu universitas di Bali, karena aku mau pakai teknologi laser. Jadi di bajunya Andina tuh ada teknologi laser. Nah, Kak Inggi itu kolaborasi sama salah satu perguruan tinggi yang memang jago banget bikin-bikin gitu. Pastinya berarti kalian mesti stay tune, mesti di pantengin terus Instagram ya kak. Iya. Oke. Nah ini dari Grand_MGI. Yang gue sebel kalau sama dia ngitungin udah berapa hari. Tapi dia nice banget. Kalau Grand_MGI itu suka ini nggak sih, suka chat Dina gitu nggak, DM-DM-an? Iya. Apalagi misalkan bikin story kan dia sering DM-DM gitu. Oke. Are there any surprises that you didn't tell to all pageant lovers? Oke. Sebenarnya buat Miss Grand ini aku nggak bisa memberikan spill karena konsepnya, bentuk panggungnya, alur ceritanya, ngapain aja, itu semua kitabnya tuh udah dari Thailand. Namanya Max. Nah, jadi aku aja kemana-mana masih bawa buku yang tulisannya confidential, nggak ada boleh ada yang ngelihat dan segala macam. Tapi ya aku berharap bahwa Miss Grand di Indonesia ini nanti benar-benar ajang beauty pageant terheboh, tergokil, termewah yang pernah ada. Dan aku happy banget bahwa MS Glow akhirnya menjadi sponsor utama untuk Miss Grand International. Oh, thank you MS Glow. Pokoknya best banget MS Glow. Dan dari awal aku bikin Dunia Mega Bintang juga disupport sama MS Glow. Dan kemarin juga Andina mukanya sempat jerawatan, sempat breakout. Yeah. Sekarang udah mulai berkurang ya Din. Itu juga berkat MS Glow. Din, aku mau tanya sama kamu nih ya. Kamu kan ya usia 19-20 ya, 21 tahun ini, masih suka jerawatan kan Din? Iya. Kalau dari kamu sendiri itu kalau pas lagi ngelihat muka kamu jerawatan tuh sebenarnya stres kah? Atau pernah nggak pede kah? Kayak apa sih Din, kamu Din? Ya maksudnya nggak pede, of course, pasti nggak pede karena muka itu adalah menurut aku muka aset yang bisa dilihat banyak orang. Yeah. Jadi setiap kita ketemu orang lain tuh pasti yang dilihat muka dulu ya kan? Yeah. Nah kemarin juga sempat bingung juga tuh, ini muka kenapa gitu kan? Yeah. Sampai ada jerawat, banyak banget. Apa magic ya, say? Aduh.
apa karena magic ya saya alam kru. Terus? Ya kemarin sempat bingung juga ini mau kenapa. Tapi kemarin Dina juga sempat konsul juga di kliniknya Miss Blue kan. Mukanya Dina nih ternyata karena usia masih 21 tahun, hormonnya masih naik, ya. Masih gede. Belum terus, balance ya nak. Belum balance, terus Dina kan training tiap hari, ada juga campuran stres dan segala macam. Tapi kemarin juga udah dikasih obat dari klinik MS Glow, terus dikasih beberapa buat muka juga. Kemarin juga Dina disaranin untuk pakai air jelly itu tiap hari. Iya, pakai air jelly setiap hari. Jadi ya memang apa ya bisa dibilang, aku sih nggak malu loh kalau dibilang, oh Dina mukanya lagi jerawatan ya. Memang mukanya lagi jerawatan gitu. Karena ya kalian bersyukur kalau punya wajah nggak jerawatan. Tapi buat aku ya, Mr. Nawat nggak akan melihat Andina dari jerawatnya, tapi Mr. Nawat akan melihat dari hatinya Andina. Perempuan mau cantik, mau tinggi, mau keren banget juga, mau mukanya mulus, kalau hatinya nggak bagus juga tetap aja. Sama. Unplace. Sama. Ya kan beb, gitu. Din, kalau misalnya Pageant Lover selalu bilang, public speaking dong, public speaking dong. Kalau Dina sendiri, apa komentarnya? Senang, berarti banyak sekali para Pageant Lovers yang memperhatikan Dina, yang pengen tahu progres Dina sudah sejauh apa. Tapi menurut aku sih ya kak, untuk public speaking itu sendiri, aku sekarang juga sedang berusaha untuk bagaimana caranya aku berbicara bisa diterima di masyarakat, dan orang yang aku ajak bicara itu bisa mengerti. Ya. Karena aku ngerasa dari dulu pun kekurangan aku emang public speaking, dan aku di desa pun dulu juga tidak tahu bagaimana caranya aku untuk mengekspresikan public speaking aku. Jadi pas aku masih di kampung, lebih banyak diem. Dan sekarang juga timingnya aku untuk belajar dan belajar. Bisa dibilang sih kalau untuk public speaking, aku lebih ke bagaimana cara aku ngajak orang berbicara sih kak. Kayak sama teman, sama Kak Ivan dan lain-lain sebagainya. Jadi ya salah satu caranya aku bagaimana melatih Andina public speaking ya dengan syuting-syuting kayak gini ya Din. Iya benar. Syuting-syuting kayak gini, program-program televisi, dan lain-lainnya. Oke, okay. Din, ini ada yang tanya juga. Oke. Okay. Suka duka menjadi seorang beauty queen apa? Dukanya apa Din? Apa ya? Yang pastinya kayak nggak ada dukanya. Kayak nggak ada dukanya karena pertama, unlike that, kayak aku suka ini dan ini juga impian aku, walaupun ada rasa sakit dan segala macam, ini adalah proses. Menurut aku segitu. Aku berusaha semaksimal mungkin di saat aku down atau dan lahir kembali, aku berusaha untuk berpikir positif. Kalau untuk suka atau duka, dukanya pasti aku sering kesal sama diri sendiri. Misalkan belajar sih kak, misalkan aku udah training dan segala macam, ada beberapa materi yang mungkin ada beberapa yang aku nggak tahu atau belum ngerti. Kalau emang aku nggak ngerti tuh kayak, ih ini apa sih, ini aku harus belajar. Lo gregetan sendiri ya? Gregetan sendiri sama mungkin diri yang, sendiri. Yang Dina terkadang belum terbiasa tuh kayak misalnya gini nih, dia tuh suka lupa kalau dia tuh seorang queen. Jadi kalau pas kayak keluar depan orang tuh masih suka agak bongkok. Ya, nah ya kan, karena ya menurut aku sih manusiawi ya, kecuali mungkin kalau Dina ibu bapaknya raja gitu ya, dan memang dari kecil udah terdidik begitu, mungkin akan kebawa terus ya Din. Tapi kadang ada ini nggak yang kalau lagi mulai bongkok gitu, terus tato yang ngingetin Dina gitu, selain aku sadarnya kalau lagi gimana? Sadarnya sih sebenarnya apa yang kakak bilang sama Dina tuh udah kayak nempel di otak. Misalkan duduk nih sama Kak Wahyu atau segala macam, tiba-tiba oh ya lupa. Misalkan udah gini nih, oh ya lupa gitu. Tapi biasanya kalau Dina begitu tuh di saat Dina kayak grogi, kalau enggak lagi nervous gitu. Ya. Apa sebenarnya yang bikin kamu nervous tuh apa Din? Ya, kita tuh nggak boleh over excited loh. Kita tuh harus, kalau nanti di kompetisi tuh harus benar-benar stabil, harus ya anggap orang itu ya, jangan menganggap Dina lagi di kompetisi. Udah biasa aja. Karena ya contoh hal kecilnya gini deh, Kak Igun suka sama Dina. Ingat nggak dulu pertama kali Dina datang, udah dandan cantik-cantik, Kak Igun suruh hapus. Ya kan. Nah jadi kalau kita udah dasarnya udah suka ya, mau ngapain aja pasti suka sih Din gitu. Jadi yang harus kamu tonjolin itu
persona kamu, karakter kamu, bagaimana ketulusan hati kamu, gitu sih. Kalau menurut aku itu yang paling penting. Jadi kita jangan jadi orang lain. Kita misalnya dia begitu, kita nggak perlu harus seperti itu, gitu. Karena ya Tuhan udah titipkan caranya masing-masing sih buat kita. Gitu guys. Oke. Spill pengganti swimsuit. Jadi nanti nggak ada swimsuit, tapi aku ganti jadi sportswear competition. Nah, sportswear competition itu desain sportswearnya akan ditangani oleh dua desainer hebat di tanah air. Ini pertanyaan terakhir ya. Apa perbedaan sebelum dan sesudah menjadi Miss Grand Indonesia menurut Andina? Untuk perbedaan yang pastinya sekarang Dina harus juga memposisikan diri Dina karena yang Dina pegang sekarang adalah Miss Grand Indonesia dan itu adalah tanggung jawab Dina yang baru. Kalau dulu Dina mau ngelakuin apapun ya udah yang penting diri Dina sendiri, tapi sekarang kan Dina punya tanggung jawab baru ya Kak, tanggung jawab baru sebagai Miss Grand Indonesia, berarti semua hal yang ada di badan Dina ini bukan hanya diri Dina sendiri yang menguasain, tapi ini udah milik Indonesia dan Dina harus jaga itu. Tapi yang pastinya dulu ataupun sekarang ya masih tetap Andina, cuman tanggung jawab yang berbeda gitu sih. Apa rasanya menjadi orang yang sudah mulai terkenal? Ya rasanya happy karena banyak orang yang sekarang banyak nambah, kayak banyak orang yang sayang Dina, jadi misalkan Dina kemana-mana nggak sendirian ya Kak, kalau pergi kayak jangankan kita ambil skala kecil kayak Dina ke Palembang aja nih, beda kampung tuh udah banyak tahu, oh ini Andina, jadi mudah buat Dina ke tempat baru dan segala macam. Tapi yang paling penting sih Dina ngerasa banyak doa untuk Dina sekarang, banyak yang dukung, banyak yang support, itu sih. Enak nggak jadi queen di dunia mega bintang? Enak. Cukup nggak? Cukup banget. Hah? Karena ya Dina bisa cerita sedikit ya Kak, dulu pun Dina punya keinginan untuk join di Beauty Pageant, tapi kendalanya yang pertama untuk join di Beauty Pageant ini bukan hal yang mudah, apalagi Dina dari kampung dan membutuhkan banyak hal seperti kayak training, persiapan baju dan lain hal sebagainya. Mungkin kalau dulu Dina belum bisa mencapai itu, dan beruntungnya sekarang Dina ketemu Kak Ivan yang ke Jakarta cuman bawa diri doang, kayak yang penting kamu sehat, yang penting kamu mau belajar, yang penting kamu bisa menampil yang terbaik, udah itu aja. Senang banget sih punya support baru, punya keluarga baru, karena yang paling penting sih kalau Dina ya Kak, setiap ngejalanin sesuatu itu adalah di mana saatnya Dina ngerasa nyaman, kayak Dina ngerasa this is my family, it's okay, kayak best. Target, kalau ini pertanyaan terakhir ya, ini bukan dari netizen. Okay. Agak deg-degan. Pertanyaan dari aku ya. Okay. Target kamu di Miss Grand International tahun ini apa, Din? Untuk target yang pastinya, sampai sejauh ini aku diberikan kepercayaan yang cukup sekali malah, kayak Dina berdiri sini sebagai Miss Grand Indonesia, yang pastinya dengan kepercayaan itu mereka percaya bahwa Dina memiliki kemampuan dan Dina harus gapai itu dan tunjukkan itu kepada dunia. Kalau Dina sih berharap yang tertinggi ya Kak, kalau bisa tulus standing. Kalau bisa menang. Paling banter tulah standing. Amin ya Allah, semoga. Kalau sampai nggak tulah standing gimana nak kira-kira? It's okay. Aduh. Ya kalau aku sih jujur ya, yang namanya kita mau kompetisi kita nggak pernah tahu menang atau kalah. Iya benar. Iya kan. Selama kita selalu menjadi manusia yang mau berusaha dan aku yakin usaha ini bukan cuma usaha dari aku aja kok. Usaha dari kamu, usaha dari kedua orang tua kamu, gitu kan. Dan aku rasa nggak ada siapapun di dunia ini yang mau ikut kompetisi tapi kalah. Ya, tapi kalau aku sih, ya kita harus menerima kemenangan atau kekalahan itu sendiri sih, Din. Iya, benar. Jadi makanya sekali lagi Kak Igun pesan sama Andina, jadi diri sendiri, enjoy, santai.
manfaatkan kebintangan Kak Igun, lihat percaya diri Kak Igun kalau di depan umum gitu kan. Jadi cukup jadiin Kak Igun role modelnya Dina sih. Oke? Dan terima kasih untuk Pageant Lovers yang sudah tanya, kasih pertanyaan di lewat Instagram. Dan kita jadi punya waktu berdua gini ngobrol lagi, karena aku lagi sering banget keluar kota. Dan ya, apa yang Dina mau bilang sama Pageant Lovers? Dia cuma mau bilang thank you so much for all. Terima kasih banyak sudah mendukung Dina sampai detik ini. Dan yang pastinya Dina mohon dukungannya, selalu doain Dina, dan semoga Dina bisa menampilkan yang terbaik dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Amin. Bye, see you next episode.